Hadhil abyatu ini bait akhodaha nazimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulum fi daraini amin. Hadhil abyatu ini bait akhodaha nazimu, yang diambil oleh nazim min kitab at-tibyan, dari kitab at-tibyan fi bayani adabi hamalatil Qur'an, tentang menjelaskan adab-adab ya para pembawa Al-Qur'an. Para pembawa Al-Qur'an itu yang mengamalkan Al-Qur'an. Ya, walaupun enggak hafal, termasuk ya hamalatul Qur'an. Enggak hafal tapi ngamalin Al-Qur'an. Li Syekhi, bagi Syekh Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Waqad zakaraha, sungguh ia telah sebutkan akan dia, fi padanya, fi faslin wahidin sarodan, pada pasal yang satu, pada satu pasal yang secara ya berangkai. Summa ja'alaha nazimu manzumatan, kemudian nazim menjadikan dia dengan bentuk manzumah, ya, syair. Wal ana, sekarang uridu, saya ingin ankulaha, mengutip akan dia, huna di sini tabarukan, karena mengambil berkah bi Syekh Nawawi, dengan Syekh Nawawi. Wa taqwiyatan di kalam nazim, dan untuk memperkuat bagi kalam nazim. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, yang bagi seyoganya lil muallimi, bagi seorang pengajar, ayyatakhallaqa bil mahasini, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang bagus. Alati warada syar'u biha, yang datang syariat dengannya. Jadi seorang pengajar hendaknya akhlaknya bagus, ngomongnya biar bagus, sikapnya biar bagus. Wal khisalil amilati wasyamil mardiyati, sifat yang terpuji, tabiat yang disenangi, yang diridhoi. Alati arsyadana ilaiha minaz zahadati fid dunya, yang dapat menuntun kita kepadanya daripada zuhud pada dunia. Wa taqalluli minha, dan berdikit daripada dunia. Wa adamil mubalati biha, dan tidak ya peduli dengannya, tidak mementingkan dengan dunia. Wa bi ahli, dan dengan ahli dunia. Wa sakhai, dan ya dermawan. Wa judi, murah hati. Ya, murah hatinya, dermawan. Ya, seorang pengajar hendaknya dermawan, murah hati. Wa makarimil akhlaki, akhlak yang mulia. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Sikapnya jelek, jangan. Kalau pengajar itu mesti mulia. Wa talakatil wajhi, manis muka, min ghairi khurujin ila hadil kholati, dari tanpa keluar kepada batasan ya. Ya. Batasan ya, berbuat ya, sesuka hati. Jadi manis mukanya. Jadi bukan nipu gitu. Ya, bukan nipu, batasan berbuat sesuka hati, menipu. Ya. Mukanya doang senyum, hatinya ya jelek, jangan begitu. Wal ilmi, dan ilm, santun ya, nyabar sangat ya, santun. Wasabri, dan sabar. Jadi seorang guru masih sabar, santun. Watanasuhi andaniyatil iktisabi, bersih, suci ya, dari hin, usaha yang hina.
wa mulazamatil wara'in, senantiasa wara. Wara, ya, seorang pengajar mesti wara. Jangan berbuat yang haram, makruh jangan. Wal khusu'i, khusu'. Tenang hatinya, tenang badannya. Orang kalau tenang cakep gak? Cakep. Hatinya tenang, badannya tenang. Jangan badannya doang tenang, hatinya gerasa gerusuk. Jangan. Begitu ya. Jadi badannya tenang, hatinya tenang. Kalem, soleh. Kenapa? Karena ya, seorang guru itu adalah panutan kedua. Ya. Jadi apa? Zuhud, ya. Zuhud, ya. Dermawan, murah hati, akhlak mulia, manis muka, ya. Santun, sabar. Usahanya tidak hina, bagus. Senantiasa wara, khusyuk. Wasakinati, tenang. Wal waqari, wibawa. Wa tawadu, tawadu. Wal khudu, ya. Khudu, rendah hati. Rendah diri. Wajtinabi, dhahki, menjauhkan tertawa-tawa. Jangan ketawa-tawa. Ustaz ketawa-tawa, enggak apa-apa. Nggak bagus, senyum. Ya, paling sedikit kalau yang terlalu, iya banget lucu ya, iya tawa juga, tapi nggak terlalu. Wal iksani minal muzahi, ya, menjauhkan banyak daripada berlucu-lucu, jangan, jangan berlucu-lucu. Nah kalau ceramah juga jangan lucu-lucu, ceramahnya yang lurus. Kecuali memang menjelaskan hal yang orang menganggapnya lucu, padahal memang begitu adanya, silakan. Jadi penceramah begitu, wibawa. Kiai tetap jadi kiai, jangan penceramah kiai tapi jadi pelawak. Jangan sampai begitu. Jadi ceramah kiai, ceramah jadi kiai. Jangan kiai ceramah jadi pelawak. Yang wa mulazamati wa za'ifi syar'iyyati, dan melazimkan tugas-tugas syariat, kata nazufi, ya, seperti bersih-bersih, bi izalatil awsakhi, dengan menghilangkan kotoran-kotoran. Jangan jorok jadi ustaz, jadi kiai. Biar bersih, ya, biar bersih, biar cakep, ya, rambutnya jangan gondrong, ya, bajunya biar bersih, biar cakep. Wah, orang ada gondrong, ya biarin mereka, ya, kita jangan. Wasyu'urin lati, dan rambut-rambut alati warada syar'u bi izalatiha, yang warid oleh datang oleh syariat dengan menghilangkannya. Kakos si syarimi, seperti mencukur kumis, ratain. Wataklimil azbari, gunting rambut, gunting kuku, gunting kuku. Watasri'il li'yati, menyisir jenggot. Ya, wa izalatir rawa'il kari'ati, menghilangkan bau-bau yang gak enak. Ini bau, ya, mandi salah satu menghilangkan bau, pakai sabun mandi, jangan sampai kagak mandi, ya, sehari dua kali, pagi sekali, ya, sore sekali, atau mandinya malam, silakan, bagus sebelum, ya, subuh mandi tahajud, yang bagus sebelum subuh mandinya, ya, di sini mesti begitu mandinya, tahajud mandi, ya. Karena ntar subuh mau ngaji, ya. Takziman bil ilmi,
jangan sampai kagak mandi kecuali lagi sakit. Karena mandi sebelum subuh sehat, insya Allah. Iya, insya Allah sehat. Iya. Dan itu menghilangkan kotoran-kotoran. Jangan kagak mandi. Kalau kagak mandi, ntar banyak gatal-gatal. Iya. Orengan. Ada yang nggak mandi? Aduh. Jangan sampai. Wal malabisil makruhati, pakaian-pakaian yang dibenci. Iya. Jangan pakaian yang dibenci. Iya. Yang ketat-ketat, jangan. Kelihatan aurat, nauzubillah. Jangan. Iya. Jadi ustadz biar bagus. Jadi pedoman. Jadi contoh pakaiannya biar bagus. Dan kita udah jadi ustadz, udah jadi kiai, masih pengen ya lompat-lompatan. Ya, kayak anak bocah. Jangan. Jadi biar warak tadi. Ya, banyak tuh sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang ustadz, seorang kiai, walaupun guru alif-alifan, ikro-ikroan, ya. Ya. Walaupun mulai dari hal yang paling kecil, terus dari kecil terus. Nanti kalau kita ya, kalau kita biasakan warak, ya insya Allah, ya Allah akan taikin pangkat kita. Allah lihat, Allah liatin kita. Allah lihat. Apa? Wala nabluwannakum hatta na'lama mujahidina minkum wassabirina. Sungguh kami akan uji kamu di antara kamu sehingga kami tahu siapa yang berjuang di antara kamu dan yang sabar. Allah pengen lihat tuh. Ya, dia mah enggak bisa ditaikin pangkatnya, segitu aja udah kagak sabar. Segitu aja udah kagak sabar. Jadi yang dilihat, yang naikin yang mana? Yang sabar. Dia mah jangan. Pernah enggak ngeliat ada orang kayak begitu? Iya, kenapa? Karena enggak pantas dia. Jadi kalau kamu, kita pengen ya, naik derajat kita, pantesin diri kita. Berakhlak mulia, ya, zohiran wa batinan, zohir batin kita. Banyak orang, kagak ada orang soleh, solehat. Masya Allah. Jangan depan orang cakep, depan orang cakep, di belakang orang jelek. Na'udzubillah, jangan, biar benar. Wal yahzar kullal hazari minal hasadi, hati-hati, benar-benar hati-hati daripada sifat hasad, iri hati kepada orang, jangan. Hati-hati. Wal riya dan riya, hati-hati riya. Jangan sampai riya. Ya guru ngaji jangan sampai riya, jangan sampai hasad. Lalu ujub, jangan sampai. Sesama kamu jangan ada hasad, gedek, benci sama teman, jangan. Apalagi sama-sama orang-orang yang ibadah, sama-sama orang-orang yang menuntut ilmu, jangan. Jangan ada hati kita nih bedek sama orang tuh. Iri, hasad, dengki, ujub, wahtikari ghairi, menghina orang lain. Wa in kana dunahu, sekalipun dia berada di bawahnya. Sekalipun adik kelas kamu, apalagi ke abang kelas kamu. Maka kamu semakin lama belajar ilmu, semakin hebat akhlaknya. Bukan semakin lama, semakin banyak ngaji, semakin banyak ilmu, semakin jelek akhlak kamu. Na'udzubillah. Berarti apa tuh? Itu tanda-tanda orang kagak dapat petunjuk. Tanda-tanda orang kagak dapat petunjuk. Semakin banyak ilmunya, bukan semakin dekat sama Allah, semakin jauh, semakin susah. Apalagi orang tandain kita. Apalagi kita dinasihatin, kagak ngerti.
Jangan. Akan semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak adab kita, warok kita, khusyuk kita, tadarru kita, semakin tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita semakin mulia. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita demikian. Wallahu a'lam bishawab.